Guys, katanya di sini langkah cerdik Indonesia untuk kuasai Natuna sepenuhnya. Bagaimanakah langkah cerdik Indonesia untuk melakukan semua itu, guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi Channel. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah langkah cerdik Indonesia untuk kuasai Natuna sepenuhnya. Wow, bagaimanakah langkah cerdik Indonesia tersebut, guys, untuk kuasai Natuna sepenuhnya? Daripada China lah, biasalah tu kan. So guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Bagi-Bagi Channel. Halo sahabat Bagi-Bagi. Indonesia mengambil langkah super cerdik yang berbeda dari Vietnam dan negara-negara lainnya yang bersinggungan dengan Natuna untuk membuat China mundur teratur di Natuna. Langkah seperti itu yang membuat China sekarang diam seribu bahasa tentang Natuna yang masuk wilayah Indonesia. Mari kita tonton di channel yang paling super update dan inovatif dalam menyediakan berita. Tapi jangan lupa, padamkan tombol merahmu dan tekan jempol ke kami ya, agar kami selalu bisa menyediakan berita-berita aktual dan terpercaya. Dilansir dari zonajakarta.com, ambisi China untuk menguasai Natuna Utara dari Indonesia sungguh tak dapat dibenarkan. Ujung-ujungnya nanti, bisa jadi China melakukan agresi kepada Indonesia di Natuna Utara jika hal itu terjadi. Lucunya, Indonesia selama ini tak pernah mengganggu urusan dalam negeri China. Justru Beijinglah yang memantik api konflik di Natuna Utara. Bagi Indonesia, perdamaian ialah keniscayaan yang harus dijaga. Namun NKRI haruslah tetap harga mati. China memprotes keberadaan pengeboran minyak Indonesia di Natuna Utara yang diklaim wilayah milik Beijing. Protes itu dilakukan China sendiri bersifat resmi, di mana mereka melayangkan surat ke pemerintah Indonesia. Anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional, Muhammad Farhan, mengaku tahu isi surat dari pemerintah China tersebut. Ia menegaskan, Indonesia akan tetap pada posisinya mempertahankan Natuna Utara. Betul, itu hak Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Tetapi Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik. Dan kami, serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami, tambahnya. Amerika Serikat pun dan negara lainnya menyatakan bahwa Indonesia ialah pemilik sah Natuna Utara sesuai dengan UNCLOS 1982. Ya. Betul. Kami mendukung upaya memang kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut China Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitaran Kepulauan Natuna, tegas stat.gov. Karena Amerika Serikat dirasa belum cukup untuk menguatkan klaim tersebut, maka Indonesia melakukan langkah-langkah cerdik dengan menggandeng Rusia sekalian Inggris. Dikutip dari indianarrative.com, Indonesia rupanya menggandeng perusahaan pengeboran minyak Sarubeznev, Rusia, dan konsorsium Harbor Energy, Inggris. Keduanya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi minyak bumi di lepas pantai Natuna Utara. Di Natuna ada gas bumi senilai 600 miliar kubik yang bertempat di Blok Tuna, 10 km dari ZEE Indonesia. Indonesia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan China, ujar Baladas Gosal, mantan profesor dan ketua kajian Asia Tenggara
Universitas Jawaharlal Nehru kepada India Naratif. Jakarta mencari dukungan dan konsorsium Harbour Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Sarubeznaft untuk meletakkan pipa di Laut Natuna Utara untuk terhubung dengan jaringan lepas pantai Vietnam, tambahnya. Adanya backingan perusahaan besar Rusia dan Inggris di Natuna Utara, jelas China mati kutu di sana. Ya, benar. Dengan kebijakan ini, maka Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengambil langkah paling pahit untuk China. Karena jika dua kilang minyak itu kena ganggu China, Rusia dan Inggris tentu tidak akan tinggal diam. Sahabat bagi-bagi, bukan cuma Indonesia saja yang ditentang pengeboran minyaknya oleh China. Vietnam pun demikian. Bedanya, Vietnam mencari dukungan dari Jepang untuk hal ini. Tentu, Jepang bukan hal yang terlalu ditakuti oleh China. Karena sampai saat ini pun Jepang banyak diganggu soal kepulauan yang diklaim China. Terlepas dari keberatan Beijing, pengeboran berlanjut selama 6 bulan dan selesai November lalu dengan Bakamla, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Dan Indonesia mengklaim keberhasilan dalam usaha mereka melawan China, kata Baladas. Jadi, negara lain harus ikut cara Indonesia kalau mau China mundur teratur. Sekian berita dari kami. So guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi guys. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Iaitu tajuk yang kita reactionkan tadi, iaitu katanya adalah langkah cerdik Indonesia untuk kuasai Natuna sepenuhnya. Begitulah seperti yang katakan oleh channel Bagi-Bagi tadi, Indonesia akan terus untuk bertahan ataupun Indonesia akan terus mempertahankan Natuna itu adalah milik sah Indonesia guys. Di situ kita tahu daripada UNCLOS pun sudah mengesahkan iaitu Natuna itu adalah milik Indonesia dan tidak boleh dinafikan lagi oleh di mana-mana negara lain untuk mengatakan Natuna itu adalah milik mereka dan China mengatakan itu milik mereka, bukan, tetap juga milik Indonesia. Dan begitu juga kita tahu ya, Vietnam pun sama juga ditindas oleh China. Bagaimana mereka menindas Vietnam, mengatakan kawasan laut Vietnam itu adalah kawasan China juga. Wow, di situlah baru kita tahu ya, bagaimana China membuli, boleh katakan membulilah, membuli negara Vietnam dan mengatakan di Indonesia pun Natuna itu ada kawasan mereka, di Vietnam pun dia kata laut Vietnam itu adalah kawasan mereka. Memang sangat luar biasa guys. Semua tempat dia nak claim kawasan mereka. Memang orang katakan, boleh katakan macam mana guys? Boleh katakan tamak ya? Boleh katakan begitulah lebih kurangnya guys. Kita doakan semoga Indonesia dan China dan semoga Natuna tersebut akan bebaslah daripada perebutan daripada China guys. Semoga Indonesia akan terus aman dan terus makmur. Itu yang kita doakan bersama ya guys. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozo Channel. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, termasuk juga anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.